Dia pun tak ada tutorial. Hari ni macam tahu tak tu berapa? Kau tak bagi cara dua jenis, satu premium, satu alpha. Headphone gaming. Headphone gaming ni harga dia RM94. So jenama dia Onikuma. Onikuma. Nama dia macam Jepun sikit lah. Bukannya metek kudasai eh. So aku pun belum tengok lagi apa benda yang kat dalam ni. So kita boleh mulakan unboxing lah. Seal dia dah buka. Siap ada bungkusan lagi geng. Wow. Ini memang mantap. Oh, mic dekat sini. So kita pakai macam ni lah. Wih, besar lah geng. So dia ada volume kat sini. Port dia yang ni masuk USB ataupun kita boleh cucuk kat laptop. Lepas tu yang ni cucuk kat handphone lah. Si ada mic dengan headphone. Dua sekali kita pakai. So kalau kita main, kita pakai benda ni, kita boleh dengar. So kita boleh sama-sama main lah. Oh, ada station kita lagi. Oh, jadi kalau kita main game kan, nanti kita dah nak apa tu, nak direct pergi kita punya handphone, nak kita cucuk pas ni handphone ni. Jadi USB ni aku rasa untuk ni lah, untuk cahaya dekat sini serta untuk hidupkan dia. So barang ni pun cantik. Aku rasa macam nak try nak hidupkan. Sekejap eh, kita ambil power bank. So aku rasa power bank ni macam dah habis dia bateri dia. Kalau korang ada laptop, mungkin korang boleh cucukkan laptop benda ni.
Wow. Gila-gila lah, geng. Alamak. Dia siap ada lampu. Mantap lah, geng. So kita nak try, mungkin kita nak guna lagu. Lagu apa yang aku nak try? Dia punya sound dia memang tak mengecewakan. Lagipun dia punya headphone dia ada lampu. So kita ada tempat sangkut. Mantap kan. So semua harga barang kita beli ada kat sini. Tapi korang tak nampak kan, saya jeje. Kalau korang nak apa tu, nak tahu harga ke nak tahu barang kan, korang boleh DM Alay Kelas Gadget. Ya, ini Kota Masai punya cawangan ni untuk Kota Masai. Apa-apa korang boleh DM. Alright. Selamat malam, geng.